halo semuanya balik lagi sama game game jadi kali ini gue bakal lanjutin uh, kasih tips ke, untuk kalian untuk stage 6 ya dan sorry banget lama karena jujur aja gue masih coba-coba unit dan coba-coba tim dan bahkan 37 menit lagi stage 7 sudah kebuka ya <laughs> jadi ini stage cukup uh, ribet dan gue akan <coughs> ini ya uh, berikan gameplay uh, dua yang pertama adalah tipe yang paling gampang alias yang Ya bukan paling gampang juga sih, cuman maksudnya tuh tidak terlalu sulit lah, gitulah. Jadi kalian bisa ikut cobain dan tidak nyari RNG karena jujur aja untuk best time nya itu kalian harus nyari RNG. Jujur aja guys, jujur aja itu gue jujur, jujur aja. Memang untuk second shot ada yang kuat, salah satunya adalah Nita ini. Tapi balik lagi uh, untuk gol pertama itu harus nyari RNG. <tuh> nah gimana caranya tidak cari RNG? gue akan kasih tahu habis ini jadi yang pertama adalah kita akan lihat dulu busnya adalah skill type players dan ya kalian bisa lihat sendiri busnya di sini sebenarnya boleh aja kalau kalian punya Bapak tapi ya gue nggak punya terus ada victorino dc juga cuman gue agak lupa victorino di sini ada dribble rank enhance atau enggak seingat gue nggak ada ya seingat gue ya kalau ada monggo dipakai tapi kalau nggak ada gue nggak terlalu rekomend terus ada sorry maci sorry maci masalahnya tidak bisa maju sendiri dengan cepat, itu yang bikin dia susah. Kalau bapak itu masih ada driver enhance kalau nggak salah, jadi mungkin kalian bisa coba. Nah, cara gue menyelesaikan ini dengan cukup mudah, ya itu adalah dengan stamina killer pastinya nantinya. Pertama lihat formasi musuh. Nah seperti ini ya. Jadi untuk formasi musuh itu bolanya ada keempat orang ya, opsi kick offnya ada ke siapa ini namanya Matsuki, ada Shimano, Sawada dan juga Koike. Nah <tuh> jadinya untuk uh, stage ini gue sangat merekomendasikan untuk pakai 3133 kenapa begitu karena kalian bisa ini ya uh, dengan pakai 3133 kalian dapat bolanya itu mudah banget dan scorer kalian yang FV yang di tengah ya FW kalian yang di tengah itu nantinya jadi gampang banget bola ke sawada ambil dribble ke depan dikit shoot bola ke Koike, ambil uh, dribble ke depan dikit, shoot. Kalau bolanya ke Matsuki ataupun ke Shimano, kalian ambil bolanya, kasih bolanya ke FW tengah kalian. Kalau memang pakai dribble yang enhance, dribble lah. Kalau gua pakai Nita, itu gua wancu langsung ke depan. Jadi sangat-sangat cepat dibandingkan kalian pakai 2 FW. Misalkan pa kalian pakai 2 FW, yang satu ngambil ke sini masih harus ngoper dulu dan ngopernya nggak enak nih harus ngelewatin sawada sawada juga ada ada, ada auto intercept jadi, jadi harus hati-hati jadi mending kalau gue pribadi kasih uh, saran 3133 nah kita langsung lihat dulu <coughs> secara tim ya ini adalah tim gue untuk mencari RNG jujur aja ini untuk mencari RNG alias gede-gedean buff aja gede-gedean buff dan ya gue pakai Nita dan pastinya wajib bawa Misaki dan kalau kalian mau cari RNG alias one two so terus itu wajib bawa urabe karena stamina nya nggak cukup sih itu karena urabe itu ngasih tenacity untuk nita dan juga nita nya dapat stat tambahan nih 5% lumayan ya kan terus misalkan bang gua apa nitanya belum bb4 segala macam kan ya ya jujur gua juga agak susah sih ngasih opsinya kalau seperti itu tapi <coughs> kalian bisa pakai aja unit skill type fw kalian yang cukup bagus misalkan kalian punya pascal atau mungkin Hyuga Dream Fest yang hijau itu juga bisa dipakai, tapi be bedanya adalah Hyuga Dream Fest itu dribble, dribble rank enhance. Nah, dribble rank enhance pasti ya, seperti yang kalian tahu, dribble rank enhance tidak sejauh one to rank enhance, bahkan one two rank enhance, nya Nita ini 25% doang, tapi itu bisa lebih jauh daripada dribblenya si Pascal yang lima kali, gitu. Nah, bang, ada opsi lain nggak, Mis misalkan kalian nggak ada gitu kan ya? Oke. Okay. <tuh> Ada satu unit yang sebenarnya bisa gue rekomendasikan, tapi sayangnya gue nggak punya, yaitu Delphi. Ya, yes, sekalian bisa lihat di database kalian atau di unit kalian Delphi dari Italia, uh, mungkin kalian pengen lihat namanya ya, dari Italia, Nah, ini Delphi, Alessandro Delphi, bukan yang merah ini, pastinya yang collab yang warna hijau yang bareng Hyuga dan kawan-kawan kalau gua nggak salah ya yang bareng Hyuga, Davi dan kawan-kawan itu juga bisa kalian pakai dan bisa buff gede-gedean terutama kalau kalian yang gacha collab karena bisa dari Davi, dari Gentil, dari juga bagus itu gede-gedean banget memang gitu kalau kalian punya nah masalahnya gua juga nggak punya di sini jadinya mau nggak mau gua paksakan pakai Nita dengan ya istilahnya unit yang ada nah kalau memang kalian uh, pakai Delpi <tuh> bisa one two shot dua kali ah, sorry one two shot pertama dan juga yang kedua adalah shoot kalau nggak salah delpi itu ada tenacity jadi bolanya harus di tengah jujur aja bolanya harus di tengah antara sawada dan koike sedangkan kalau pakai nita bisa one two shot dua kali enaknya pakai nita itu walaupun ya harus bawa tenacity kan nah setelah salah satu cara simpelnya lagi biar untuk mempermudah kalian kalian bisa sudah sudah bisa lihat ya di sini ada satu unit yang bisa dibilang apa ya Vital lah ya untuk uh, gameplay kali ini, yaitu adalah si aduh siapa namanya <laughs> Matsuyama. Well, kalian tidak harus pakai Matsuyama karena baik lagi ya, tidak semua orang punya. Gua harus uh, bilang itu karena yang penting adalah stamina killer. Kita akan langsung cek di sini stamina killer ya, kita tandain dulu. Nah, yang paling bagus kenapa Matsuyama bang? Karena stamina killernya 50% dia yang paling gede jujur aja. Terus misalkan gue nggak ada ya uh, misalkan pakai stamina killer siapa lagi? Oke, okay, gue mungkin bisa kasih uh, ini ya. Dan oh iya, yeah, Gue lupa kalau bisa di AM. Ya, kalau bisa di AM juga. Kenapa? Karena kalau kalian pakainya yang di AM itu kalian bisa one two shoot. One two shoot ya dan itu tidak perlu ada ring enhance kok, tidak perlu. Yang penting adalah one two shoot. Setelah itu uh, ambil bolanya secepat mungkin dan shoot lagi. Kalau Nita, Nita bb 4 itu bisa, nanti akan gua contohkan ya. Terus uh, ada juga ini, uh, Refaul juga bisa sih, cuman dia bedanya 15% doang. Ya kan susahnya memang di situ cuy. Koleksi unit di stage ini sangat-sangat berarti. Gitu loh. Atau bahkan kalian mau, mau... Bang, gue adanya kata-kata giri, kata giri bisa AM kebetulan. Jadi ya udah gas saja. Atau kalian mungkin pemain lama kalian bisa juga pakai awi ini awi ini lumayan soalnya agility stamina killernya 30% itu masif banget sih 30% atau mungkin ini juga uh, cuman ini nggak ada wancu ya jadi agak susah dipakai sih awi ini oh ini awi juga lumayan nih 30% ternyata gue baru lihat ini awi ini 30% stamina killernya jadi kalian tinggal kasih wancu dan juga shoot aja yang penting musuh itu pakai skill itu doang kok jadi santuy atau mungkin Matsu ini juga bisa ini sambil lagi Pak 15 juga bisa cuman harus dicolok wancu Matsu ini juga bisa ataupun kata giri ataupun bahkan Pierre ini cuman balik lagi kalau kalian tidak punya Matsu kalau kalian punya Matsu yang ini pakai Matsu ini langsung aja jadi kita akan uh, gua akan contohkan untuk yang ini ya yang pakai Matsuyama karena yang pakai Matsuyama ini dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip yang paling mudah jujur aja karena ngulang-ngulangnya tuh gampang gitu loh karena shoot kedua pun Nita untuk Nita ya Nita BB4 itu sudah bisa menang kalkulasi alias sudah bisa ngamanin gol well ada RNG di sana tapi paling tidak menang kalkulasi dulu itu yang paling penting jadi gua akan tunjukkan habis ini eh uh, oh iya yeah, lu gua gua lupa juga kalau kalian mau main cara aman ya pakai Matsuyama itu kalian tidak perlu bawa Urabe karena jujur aja cukup stamina nya karena untuk gol pertama Nita cuma ngerebut bola kok cuman cuman ngerebut bola habis itu di shoot sedangkan uh, kalau ini kan mainnya one to shoot dua kali jadi gak apa harus ini dan Marsuyama ini kebetulan gue butuh Yuga cuy <laughs> gue sampai lupa nih <tuh> gue butuh Yuga untuk aktifin shoot utamanya ini karena gue nggak colok dia shoot yang lain ya kalau kalian punya shoot yang lain pastinya akan lebih bagus. Jadi kita akan langsung aja ke gameplaynya dulu. Uh, gua akan mainkan secara langsung di depan kalian untuk yang gameplay yang gampang. Tapi untuk yang uh, mencari RNG, gue akan tampilkan cuplikannya saja. Oke, okay? let's go. Oke, okay, jadi kita akan langsung saja ke gameplay untuk Matsuyama ya. Dan di sini gue gameplaynya sambil praktekin ah cuman sorry banget kalau suara gua ini ya agak serak karena jujur <laughs> aja guys, sebenarnya ini gua udah record 20 kali lebih. Cuman masalahnya gagal terus, gagal terus karena <laughs> bolanya kadang terlalu ke samping, bolanya kadang RNG dan segala macem gitu. Jadi ya sudah lah ya gak apa-apa tapi eh uh, di sini kalian bisa lihat untuk Matsuyama gua pakai yang stamina killer jadi kalau kalian pakai yang lain juga nggak apa-apa cuman usahakan ada stamina killernya mungkin yang bis 20% ke atas sih kalau bisa sih biar lebih mantep ya <tuh> dan pastinya bolanya akan dipan sama Ken tapi berharaplah bola hasil punchnya itu ada di area sini nih yang gue klik klik nih karena gue nggak bisa muterin nih yang gue klik klik di sekitaran sini jadinya cuy bolanya jika bolanya ada di luar sini nih yang luar sini itu gue bisa bilang kalian harus ulang kalau bolanya ada di dalam sini kenapa bolanya harus ada di dalam sini ya itu karena FW tengah kalian ngerebutnya gampang gitu lah. jadi ya inti intinya seperti itu Oke, kita langsung praktekan saja semoga tidak uh, tidak RNG ataupun krisis lagi aduh suara gue udah capek sini <laughs> Oke Matsuyama langsung shoot aja <coughs> Oke kita berharap nggak kena defender musuh sih biar dia bisa jadi salah satu sasaran bola pantulan soalnya Oke nggak kena nice Nanti bisa bisa jadi salah satu sasaran bola pantulan semoga semoga di situ beneran ya semoga di tengah dari penalti area oke okay, Takashima kalau nggak salah defender oke okay, please pasti oke okay. nice one uh oh, bahkan AI nice nita oke okay. majuin dikit langsung shoot oke okay. nice <laughs> ha semoga tidak range range ini <coughs> Oke, okay, seperti yang bisa kalian lihat, menang kalkulasi. Jadi dengan gameplay uh, mainan stamina killer itu bisa menang kalkulasi, guys. Itu kenapa gue untuk yang uh, gameplay yang ini gue record sambil praktekin, ndak terlalu masalah gitu loh. Karena memang menang kalkulasi, cuman ya balik lagi ada RNG dan segala macam. Itu Casey okay, di atas kalau nggak salah. Oke, okay. <coughs> sorry, batuk dulu. <laughs> Oke, okay. Uh, bola, please jangan green screen. Oke, okay, gue gua takut green screen sumpah. Oke, okay, habis uh, abis ini kita langsung passing ke Nita ya. Ataupun ya siapapun yang kalian punya lah di sini. Siapapun ya, eh sorry, siapapun yang kalian pakai. Nah, habis itu wancu ya. Wancu ataupun dribble kalau misalkan kalian pakai hmm. mungkin Hyuga. Hyuga face ya. Hyuga Dreamface yang hijau itu juga bisa. Cuman bedanya adalah dia pakai dribble yang mana dribble kalau nggak salah kali 4 doang. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya tapi ya bisa dipakai gitu guys. Oke, okay, langsung shoot. Dan <Dasar> nah, untuk gol kedua Gue agak lupa Persentasenya kalau nggak salah 80% deh Oh 95 Oh bahkan 95 bahkan mantap Jadi <guss> Semoga tidak tiang Ini 5% masih ada tiang nih masalahnya Oke okay, nice next one Jadi Untuk gameplay eh uh, Ini ya Yang stamina killer itu seperti itu Jadi berharaplah Bola pantulan itu ada di area kotak penalti bagian dalam alas yang tengah gitu, yang tengah, yang bagian tengah sorry, bukan bagian dalam, yang bagian tengah loh. Gitu. Kalau kalian ada di bagian samping, wah udah itu bukan nggak bisa ya, cuman bahkan lebih lama. Jujur aja, gue udah coba beberapa kali dan itu dapatnya di 15 sampai 16 detik. Sedangkan kalau di bagian tengah dan bolanya langsung diambil sama fw tengah kalian, kalian bisa lihat bisa dapat di 13 dan mungkin kalau kalian bisa lebih hoki lagi, misalkan musuh dapat bola nih ya kan di area tengah langsung di white pass dan langsung kena FW tengah kalian langsung shoot aja gitu loh dan itu pastinya mungkin bisa di dua belasan sih mungkin itu adalah gameplay yang dalam tanda kutip yang termudah kenapa yang termudah karena ya seperti yang kalian tahu menang kalkulasi <laughs> gitu menang kalkulasi artinya semakin uh, gede chance nya untuk gol jadi ya semakin gede, uh, semakin kecil juga chance-nya untuk musuh ngepans gitu. Bukan nggak ada ya, bisa jel, bisa juga. Bahkan tadi yang 95% bisa aja tiang gitu gitu kan. <tuh> Jadi itu kenapa gue coba untuk record sambil jelaskan seperti ini karena jujur aja gue dikasih tahu juga sama Korudi, thank you Korudi dari Klub Sapardi nanti gue akan cantumkan uh, link channelnya di description box ya bisa kalian lihat itu channelnya dia dia juga bagus banget dan Korudi adalah salah satu streamer untuk DCS ya alias uh, Dream Championship. Jadi daripada kalian nonton di apa di klub ya, aduh itu bosen banget sih casternya bosen banget sih sekarang. Karena casternya yang gue lihat mereka nggak main gamenya nggak kayak zaman siapa namanya Alberto itu asik banget gitu loh. Sedangkan sekarang sih boring. Jadi kalian bisa mampir ke channelnya Korudi ketika ini ya. Ketika main CTDT juga gitu loh, entah dia lagi main atau bahkan lagi streaming untuk DCS. Uh, cs gitu. Jadi uh, kita akan lanjutkan dulu video ini untuk langsung ke cuplikan ya, langsung ke cuplikan best time dan jujur aja untuk best time itu RNG play. Jadi jangan berharap kalian pasti dapat itu. No, <gitu> itu susah cuy, untuk nyari RNG kalian harus ngulang-ngulang. Jadi let's go.

何